Dekan Naya sama Skelan mau ngapain ya? Mau main air. Main air? Ha-ah. Oh iya, hari ini karena libur sekolah. Nah, teman-teman, supaya tidak bosan di rumah aja, nih Mas Kailan sama Dek Kanaya mau bermain warna. Ini kan airnya. Air. Ya. Ayo, kita mainnya. Permainan seperti ini bisa dicoba di rumah. Wow. Untuk mengisi liburan sekolah. Pasti seru. Wow. Apa itu, Dek? Ikan. Ikan. Berikutnya ada bunga. Bunga coba berwarna. Yuk. Wow. Berikutnya, Mas Kailan, coba. Jadi caranya, teman-teman, siapkan dulu tisu. Ini tisu apa, Mas Kailan? Tisu makan. Tisu makan. Terus, tisu kan ada dua nih. Teman-teman, gambar. Kemudian, diwarnai bagian dalamnya. Yuk, diwarnai Mas Kailan. Mewarnainya pelan-pelan aja ya. Karena ini tisunya mudah sobek. Sekarang kita mau bermain apa, Mas? Blooming flower, bunga mekar. Bunga mekar dalam air. Coba ya. Wow. 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 Coba, coba. Seru kan? Habis. Silahkan dicoba di rumah. Permainan ketiga, permen berwarna. Nah, ini Kailan mau bikin permainan dengan permen. Permen warna-warni. Nanti kasih air di tengahnya. Nanti muncul warna. Nanti akan ada pelangi. Yuk, coba yuk Mas Kailan. Ditunggu ini guys. Masih ya lama. Tunggu dulu, ditunggu.
permainan-permainan tadi bisa digunakan untuk belajar warna. Belajar apa, Dek? Belajar warna. Warna. Untuk mengisi bermain dan belajar di dalam rumah. Warna hijau, coklat. Warna biru, biru, coklat. Dadah dulu yuk. Dadah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai di sini dulu video hari ini. Sampai jumpa. Tunggu video berikutnya. Dadah. 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 Sudah. Tuh warnanya jadi seperti itu. Jadi keluar warnanya. Yeah.